Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Oncu Farm. Nah, pagi ini saya mengecek tanaman hias saya, teman-teman. Ini yang dulu saya tanam di dalam polybag itu sudah sekitar berapa 2 bulanan ya, tapi daunnya lihat sudah bagus sekali. Wow, sudah banyak daunnya ini, lebar-lebar. Nah, ini yang satunya juga sudah bagus. Nah, jadi sekarang ini sedang ngetren ya teman-teman, tren tanaman hias 2020 yaitu Caladium, jenis keladi-keladian. Saya punya 3 koleksi ini di sini. Sebenarnya masih ada lagi, tapi saya tempatkan di kebun, yaitu Alocasia ya. Ada lagi banyak kalau Alocasia. Oke, ini saya mengupdate yang saya tanam pertama kali, yang ada 3 bibit dulu ya. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, silahkan cek di video sebelumnya. Saya menanam 3 pohon tanaman hias ini. Nah, ini dulu yang bibitnya hampir mati itu teman-teman, yang sudah layu dulu, daunnya itu hilang semua, tapi dia tumbuh ini. Ini ada tunas baru, masih kecil, belum keluar daunnya, tapi sudah bertunas dan positif hidup kalau seperti ini. Alhamdulillah. Ini yang daunnya merah ya, aglonema yang daunnya merah ini. Saya nggak tahu namanya aslinya apa, tapi jenis aglonema, tapi yang berdaun merah itu tumbuh ini lumayan, tapi tidak terlalu merah ya, merah kehijau-hijauan dia kemarin. Oke, yang selanjutnya kemarin yang ini. Nah, saya nggak tahu juga namanya ini, sejenis apa ya. Nah, lihat daunnya bagus sekali ini, mulus, dan ini hijau tapi ada warna kayak putih-putih gitu, dan ada coraknya loh, mantap, kayak lukisan gitu. Ujungnya seperti ini, bagus sekali ya. Nah, ini ada daun muda lagi nih. Media tanamnya masih media tanam yang lama, belum saya tambahin, masih pakai tanah pekarangan sama campur bakar-bakar sampah. Ini daun rumput. Wow, ternyata teman-teman ini sudah ada anakannya. Nah, ini tunas lagi di sini, sudah ada anakannya, alhamdulillah. Tambah dia. Nah, mantap ya. Ini aja daunnya sudah 4-5. Keren. Dan yang berikutnya, yang ini yang paling besar. Wah, ini paling keren, teman-teman. Tapi ini daunnya dimakan apa ini? Dimakan ulat. Lihat ini. Daunnya dominasinya dominan hijau, tapi di tengahnya bercak-bercak putihnya, kelihatan banget. Ini Silver Queen, ini aglonema Silver Queen, atau sering juga disebut Sri Rezeki ya, macam-macam namanya, tapi yang jelas jenis keladi-keladian atau Caladium. Ini daunnya, daun mudanya ini seger banget ya teman-teman. Wah, mantap betul kan. Ini tempatnya saya masih di polybag, saya belum punya pot. Batangnya ini putih ya teman-teman, putih. Nah, keren juga ini, mantap. Nah, jadi dari 3 tanaman hias yang saya tanam, alhamdulillah semuanya tumbuh dan bagus-bagus. Nah, paling bagus yang ini teman-teman. Melihatnya itu nyaman ya, hijau. Yang ini daunnya belum begitu besar, nah, karena masih kecil, ini masih muda. Dan dia emang jenisnya tidak terlalu besar kayak daunnya. Beda dengan yang ini. Ini lebar banget nih, kayak daun pisang lagi. Keren lah. Koleksi saya emang tidak banyak teman-teman. Saya punya beberapa batang ini juga, Alocasia. Kalau Alocasia di rumah saya banyak sekali. Kemarin juga banyak teman yang ambil di sini. Makanya biasanya Alocasia itu saya buat pakan ikan ya teman-teman. Nah, jadi begini hasil tanaman hias saya setelah saya tanam 2 bulan teman-teman. Yang satu batang ini, yang dulu bibitnya kurang bagus itu, akhirnya tumbuh juga dia, tapi masih kecil. Yang ini juga
dulu layu tapi bagus juga hasilnya, dan yang ini yang dulu sudah bagus jadi tambah bagus lagi. Nah, jadi ya beginilah teman-teman, saya ikut-ikutan menanam tanaman hias, padahal sebenarnya saya tidak begitu suka, tidak begitu hobi mengoleksi tanaman hias ya, tapi karena lagi musimnya ya mau nggak mau ikut-ikutan deh. Ini tanaman saya, taman mini saya ini sudah banyak lagi rumputnya teman-teman. Ini biasanya banyak bunganya ini, tapi sekarang nggak berbunga, habis. Kelangnya ini kayaknya nggak pernah berbunga, nggak ada bunganya mungkin. Nah ini melati Cina-nya. Ini kenapa mati? Oh, tadi mati satu. Mana pada bagus ya? Ini tamannya sudah kotor lagi, harus dibersihkan lagi nih. Ini apa, jeruk ya? Jeruk purut yang diambil daunnya ini untuk bumbu masakan. Nah, jadi beginilah hasil dari tanaman hias yang saya tanam. Dari 3 pohon atau dari 3 bibit yang saya tanam, alhamdulillah semuanya tumbuh. Walaupun yang satu masih kecil ya. Nah, ini nanti akan beranak pinak lagi dia ini, teman-teman. Cepet banget kok. Apalagi musim hujan atau sering disiram, dia akan sangat bagus pertumbuhannya. Oke teman-teman, demikian dulu video update tanaman hias aglonema saya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.